Hai, selamat pagi di hari ini tanggal 26 Juli 2020. Semoga kita semua diberikan energi positif oleh semesta, sehat selalu dan tetap semangat hari ini ya. Ini untuk energi 12 zodiak, cek energi zodiak Sun, zodiak Moon atau zodiak Rising kamu pada pembacaan kartu tarot saya ini. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Like, komen dan share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Dan jangan lupa follow juga Instagram Crystal Tarot Indonesia. Karena apabila saya tidak post video energi harian, maka saya akan post ke channel Instagram TV Crystal Tarot Indonesia. Oke. Saya akan ambil energi untuk 12 zodiak hari ini dimulai dari Aries ya. Bersiap-siap semuanya. Dan jangan di-skip video ini ya, apalagi bila ada iklannya. Oke, kita lihat di bottom of the deck untuk hari ini. Oh, ada energi the moon ya. So, hari ini teman-teman semua, situasi kita penuh dengan kebimbangan, penuh dengan dilema. Terkadang kita ngerasa pingin mengasingkan diri dari keramaian, ingin mengasingkan diri dari relationship. Dan kita tertutup hari ini. Dan mungkin kamu akan menemukan orang-orang yang tidak ingin terlalu banyak bicara hari ini dan lebih banyak tertutup. Ya, karena situasinya dipengaruhi energi the moon. Jadi, kalau kamu sudah mengetahui situasi hari ini, kamu sudah tahu mengambil tindakan apa ya. Oke, kita lihat untuk energi yang pertama zodiak Aries hari ini. Four of Pentacles. Aries hari ini kamu terlihat sangat hemat, sangat penuh perhitungan. Mungkin kamu di sini ingin membeli sesuatu, tapi kamu tahan. Dapat uang, kamu simpen. Bagus sekali energinya ya. Tapi, Four of Pentacles ini berbicara tentang rahasia juga. Mungkin ada rahasia yang kamu sembunyikan di sini yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Terkait dengan pekerjaan yang kamu lakukan misalnya. Kamu kerjakan sendiri, dan kamu merahasiakannya dari orang-orang di sekitar kamu, dari relationship kamu. Mungkin pertimbangannya adalah kalau kamu ngerjainnya sendiri, maka pengeluarannya juga minim. Dan ini bisa meningkatkan pendapatan kamu, karena kamu memang membutuhkan pendapatan kamu hari ini. Oke, semangat ya, Aries. Dan kemudian untuk Taurus, Ace of Pentacles, berkah lagi untuk kamu. Taurus, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ada penawaran, ada kerja yang ditawarkan kepada kamu. Hei Taurus, ini kerjaan buat kamu. Kerjain dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya akan kamu lihat nanti. Apa yang kamu dapatkan adalah hasil kerja keras kamu. Kalau kamu hari ini dapat pekerjaan yang kamu lihat, ah ini sepertinya nggak ada uang masuknya nih, atau ah ini pasti nggak goal. Jangan dulu berpikiran negatif, karena hari ini adalah hari yang penuh berkat, Ace of Pentacles. Jangan memandang sebelah mata dari pekerjaan yang datang ke kamu hari ini, karena sesungguhnya di pertengahan jalan nanti, jika kamu melakukan pekerjaan ini dengan yakin, ikhlas, maka itu akan mendapatkan hasil. Ya, walau terlihat awalnya sepertinya zonk ya. Oke, kita lihat untuk Gemini. Knight of Swords. Gemini hari ini kamu sangat yakin, percaya diri, tapi terkesan terburu-buru. Emang Gemini ini sifat karakternya terkesan terburu-buru. Walau bagi Gemini itu biasa, tapi bagi orang lain yang melihat, Gemini terlihat terlalu cepat dari
tindakan yang lain. Dari tindakan orang lain maksud saya. Jadi kalau ada dua orang dalam relationship ini, kamu, Gemini, dan teman kamu, maka gimana pun teman kamu ini mengimbangi kamu, nggak akan pernah bisa melomba atau melampaui kamu. Hasil kerja kamu dapat diakui di sini penuh dengan keyakinan, tetapi cobalah untuk lebih bersantai, tidak terlalu terburu-buru. Karena hal-hal yang kamu lakukan dengan terburu-buru, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akhirnya jatuh juga. Dan sangat disayangkan kalau ketika kamu tidak teliti, itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Ya, jadi harus benar-benar kamu manfaatkan waktu yang diberikan untuk kamu untuk mengerjakan pekerjaan kamu dengan santai dan teliti, ya. Oke, selanjutnya di sini untuk Cancer, Page of Cups. Cancer hari ini banyak peluang di sekitar kamu. Tetapi mungkin sulit untuk kamu lihat mana peluang yang cocok untuk kamu. Seperti cawan, dan di sini ada ikan, ya. Ikan ini bisa saja melompat. Kamu memegangnya dengan keseimbangan dan penuh keyakinan. Jadi di sini, kamu harus mendengarkan kata hati kamu, yang mana yang ingin kamu dapatkan atau yang ingin kamu kerjakan. Pilihlah yang mana yang ditawarkan kepada kamu atau yang kamu lihat, yang memang benar-benar bisa kamu kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau kamu bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati, maka tidak akan terlepas. Kamu akan menggenggamnya kuat. Ya, jadi kalau kamu melihat peluangnya banyak, tapi kamu bingung mau awalnya dari mana, startnya dari mana, maka di sini dengarkan kata hati kamu dulu. Oke? Untuk Leo, kita lihat Leo, Death. Leo, hari ini kamu terlihat sangat misterius. Atau mungkin kamu juga di sini kalau ngomong itu sangat pahit, ya. Ada sesuatu yang ingin kamu ungkapkan hari ini, dan ini berkaitan dengan pemutusan hubungan kamu dengan seseorang, kamu dengan pekerjaan, atau ya situasi yang saat ini, hari ini, ya, kamu rasa itu semakin menekan kamu, sehingga kamu akan mengambil keputusan untuk meninggalkan situasi buruk yang kamu rasakan ini semakin menekan. Kamu terlihat sangat penuh strategi, dan kata-kata kamu sedikit beracun hari ini. Jadi kendalikan emosional kamu hari ini, karena mungkin saja kata-kata yang kamu lepaskan hari ini bisa berbuntut sakit hati, ya, orang lain yang mendengarkan kata-kata kamu. Jadi tetaplah stabil. Kalau memang ada hal-hal yang harus kamu tinggalkan hari ini dari kebiasaan buruk kamu, misalnya, bisa kamu mulai hari ini. Misalnya kebiasaan merokok, atau kebiasaan bangun siang, atau kebiasaan makan makanan berlemak, kamu bisa mulai hari ini untuk meninggalkannya, ya. Oke, kemudian untuk Virgo, Jasmine, wow, ini nih puncaknya dari pembacaan kartu harian saya yang dari kemarin, ada Three of Swords, dan kemudian ada kartu apa lagi, ya, dan di sini ada Jasmine. Hari ini kamu terlihat sangat jera. Ini awakening, ya. Kamu jera, kamu ngerasa bertaubat, dan kamu ngerasa tidak ingin melakukan hal-hal yang di masa sebelumnya itu udah membuat kamu tersakiti. Hari ini kamu bangkit menjadi karakter yang baru, meninggalkan hal-hal yang memang udah gak worth it lagi di dalam kehidupan kamu. Bagus sekali ini, ya, Virgo. Dan kemudian kita lihat untuk Libra, Three of Wands. Siapa yang kamu tunggu, Libra? Di sini kamu terlihat menunggu seseorang, atau kamu di sini menantikan seseorang yang mengerti dengan kamu, yang solid dengan kamu. Atau ada janji di sini, seseorang yang akan datang hari ini, atau kamu yang menetapkan janji untuk bertemu dengan seseorang hari ini. Dan sepertinya kamu memang menantikan waktu itu, dan mungkin hari ini tidak jadi untuk pertemuannya, dan kamu harus menunggu hari ini, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin kamu kerjakan hari ini, pastikan dulu janji kamu dengan orang ini. Kalau memang dia positif nggak bisa ketemu, kamu bisa lakukan pekerjaan yang lain hari ini, ya, dan tidak membuang-buang waktu kamu dengan menunggu dia. Oke, kemudian untuk Scorpio, The Fool. Scorpio, hari ini kamu terlihat ingin bebas, tidak ingin terbebani, dan
cenderung masa bodoh dengan orang-orang yang ingin mengganggu ketentraman kamu hari ini. The Fool ini adalah energi seorang pangeran yang baru saja keluar dari istana, mengembara. Jadi hari ini kamu akan melakukan petualangan di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu memang di rumah, tapi pikiran kamu berpetualang. Mungkin kamu berpetualang melalui media sosial ya, bertemu dengan banyak cerita, banyak kesan, banyak pesan yang bisa kamu jadikan pengalaman hidup kamu. Oke. Kemudian di sini untuk Sagittarius, Ten of Cups. Sagittarius, hari ini kamu berkumpul mesra dengan keluarga kamu. Ada kebahagiaan, ada ketentraman. Ada rasa kepuasan melihat anak-anak kamu tumbuh dengan sehat, ceria. Dan untuk yang tidak punya anak, kamu melihat orang tua kamu sehat, ceria, dan juga bahagia. Karena ada kehadiran kamu di tengah-tengah mereka yang biasanya kamu sibuk, hari ini kamu bisa berkumpul dengan mereka. Senyum dan tawa hari ini lepas dan nikmatilah hari-hari bahagia kamu ya hari ini. Oke, untuk Capricorn kita lanjut. Strength. Capricorn, jika kamu ngerasa hari ini kesabaran kamu diuji, maka kamu harus lebih sering-sering mengelus dada. Dada kamu yang dielus ya. Dan the strength ini berbicara tentang bagaimana kamu bisa mengendalikan situasi. Atau kamu di sini akan menjadi pihak ketiga dari perdamaian antara kedua belah pihak. Kamu misalnya menjadi mediator ya, atau bisa juga kamu di sini menjadi saksi di dalam persidangan atau di dalam perkara di tengah-tengah masyarakat atau publik. Tetapi dengan kartu The Strength ini jangan khawatir, kamu bisa mengatasi semuanya dengan kekuatan batin kamu ya. Hadapi semuanya dan selalu optimis. Kemudian untuk Aquarius, Queen of Swords. Aquarius, energi kamu hari ini sangat optimis. Jadi saya nggak perlu mengatakan optimis ya Aquarius, nggak perlu kayaknya. Karena hari ini kamu tahu di mana kekuatan kamu. Kamu tahu apa yang harus kamu putusin. Tetapi Queen of Swords ini cenderung seringnya gelap mata. Karena ngerasa udah berpengalaman. Ngerasa udah paham dengan karakter orang yang datang di hadapannya. Ingat ya Aquarius, mungkin kamu pernah berhadapan dengan pengalaman yang serupa, dengan tipe orang yang serupa. Tetapi terkadang situasinya berbeda. Ya, jadi jangan merasa kamu tahu segalanya tentang apa yang ada di hadapan kamu. Bisa saja yang kamu simpulkan itu tidak benar seluruhnya. Ya. Jadi telitilah sebelum mengambil keputusan. Dan ini kalau saya rasakan untuk feminin jutek banget hari ini ya. Dan untuk maskulin di sini mungkin kamu terhubung dengan seorang feminin yang memang juteknya luar biasa. Jadi kamu harus nahan-nahan emosi, harus lebih banyak bersabar ya hari ini. Oke, kemudian kita lihat untuk Pisces. Six of Swords. Pisces, hari ini sepertinya kamu merencanakan untuk liburan, mengambil ketentraman dan ketenangan kamu di pinggir pantai misalnya atau di pinggir danau. Bisa jadi kamu di sini ingin pergi bersama keluarga, tapi bisa juga kamu mungkin bersama pasangan kamu berdua atau mungkin kamu sendiri di sini ya. Kamu ingin mencari ketenangan, ingin mencari ketentraman dan ada sebagian Pisces di sini yang bergerak memulai langkah pertama mengadu nasib di negara lain atau di kota lain. Hati-hati di jalan, persiapkan semuanya. Apa yang ingin kamu bawa, dokumen-dokumen penting, simpan di tempat yang baik-baik. Hati-hati dengan rampok, hipnotis, atau apapun ya yang jahat-jahat di luar sana. Jadi tetaplah berdoa di langkah pertama dan mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa di tengah perjalanan kamu juga ya. Oke, sekian dulu hari ini teman-teman semuanya. Nantikan video lain dari channel ini. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.